seperti misalnya nilai matematikanya kan sering turun gitu. Abis itu kalau lagi berantem suka jadi stres lama-lama. Apa ya, kayak marah gitu. Ya diem aja. Ngambek, kadang-kadang mukul meja, kadang-kadang marah-marah. Diemin aku. Diemin? Jadi diemin aja terus? Iya, sok biar akunya tenang. Terus ya udah, kalau udah tenang pasti biasanya aku balik lagi main sama mama papa. Ya, Pradita jangan stres, gak mau baca buku aja atau ngapain, main game dulu deh, silakan istirahat. Hari ini kita akan bicara mengenai kesehatan mental pada anak dan remaja. Nah, kalau misalnya bicara mengenai kesehatan mental itu biasanya kita bicara mengenai gangguan mental. Dan ketika bicara tentang gangguan mental, sebagian dari kita mungkin memiliki persepsi yang negatif atau bahkan tabu untuk membicarakan hal ini. Nah, harapannya dengan pemahaman yang rinci dan komprehensif, kita bisa mengubah pola pikir ini sehingga bisa mencari solusi terbaik untuk menjaga kesehatan mental anak-anak dan remaja sehingga mereka bisa tumbuh kembang secara maksimal.